السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 2 Sya'ban 1436 Hijriah. kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah langsung dari Masjid Imam Syafi'i rahimahullahu taala di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wahai yang membolak-balikan hati tetapkan hati kami di atas agamamu Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan hati, tema yang kita angkat yaitu Agungnya Ibadah Hati. Tema ini akan membicarakan tentang mulianya, dahsyatnya, utamanya, dan Agungnya Ibadah-Ibadah yang dikerjakan oleh hati. Poin pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa itu hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hati bisa diambil dari dua unsur. Kalau kita perhatikan terutama ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati bisa bermakna yaitu sebuah daging yang ada di dalam dada. Hati bisa bermakna sebuah daging yang berada di dalam dada yang mempunyai ketergantungan yang sangat erat dengan panca indera, perasaan, dan juga penerimaan. Ini makna yang pertama dari hati, maka. Kalau seandainya tadi kita bicarakan agungnya ibadah hati. Berarti kita sekarang membicarakan tentang ibadah-ibadah Sebentar. Kita membicarakan tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati yang ada di dalam dada. Dan sebagian ulama mengatakan hati itu jantung. Ya yang erat kaitannya dengan perasaan, dengan panca indera, dengan penerimaan. Baik, ada lagi yang mengatakan hati yang dimaksud, ya, ini semuanya nanti, nanti kita dalili dari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Ada lagi hati bisa diartikan juga dengan akal yang ada di dalam otak kita Begitu juga hati jika diartikan dengan akal Yaitu dia adalah akal yang erat kaitannya dengan Yang erat kaitannya dengan perasaan Kemudian dengan penerimaan dan dengan panca indera ya. Kita ambil misalkan Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa atahu Jibril alaihi salam wahyu yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa min kalbihi. artinya bahwa diceritakan oleh Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril Alaihissalam tatkala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih anak kecil beliau sedang bermain bersama anak-anak kecil lainnya Gilman adalah jamak dari ulam Hulam artinya anak yang berumur dari nol sampai umur 10 tahun. Nah, Rasulullah SAW tatkala itu sedang bermain dengan anak-anak seumur sekian. Dan beliau pun seumur sekian. Maka Jibril mengambil menarik Rasulullah SAW. Dan menidurkan Rasulullah SAW, kemudian lihat membelah hatinya membelah dadanya kemudian diambil hatinya dari hati tersebut fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqatan faqala hadza hadzush syaitanu minka thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima zamzam artinya lalu jibril alaihissalam salam mengeluarkan hati makanya di sini sebagian mengatakan hati itu jantung jantung Kemudian setelah itu dikeluarkan satu oh, eh, sekumpulan darah, ya, atau sekumpulan daging, lebih tepatnya sekumpulan eh, darah saja, sekumpulan darah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, Hadha, Jibril berkata, "Hada 'Hadah, 'Hadah, minka." sekumpulan darah yang dikeluarkan dari jantung tadi itu adalah bagian dari syaitan yang ada dalam dirimu, ya. lalu jantung tadi dibasuh uh, di dalam sebuah uh, seperti bejana, ya, da, yang terbuat dari besi dari emas bima izam dengan air zam zam dibasuhnya thumma la amahu, thumma aadahu fi makanihi. lalu dimasukkan jantung tadi ke dalam tempatnya kemudian dikembalikan seperti semula maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Anas bin Malik waqad kuntu ara athar dzalikal fi sadrihi aku melihat bekas jahitan dari belekan yang dilakukan oleh Jibril tadi di dada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam makanya para ulama rahimahullahu taala terutama ulama tafsir mereka mengaitkan cerita ini dengan ayat dalam surat asyarah alam nasroh laka sadrak bukankah kami telah mensucikan hatimu, dadamu? Nah, ini para ikhwah, ini lihat, perhatikan baik-baik bahwa uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan hati yang dimaksud adalah seonggok daging yang ada di dalam dada yaitu bisa dikatakan hati ataupun jantung seperti yang saya sebutkan tadi dia mempunyai terketerkaitan yang sangat erat dengan perasaan dengan panca indera dan dengan penerimaan ini arti pertama dari qalb ya dari qalb yaitu bisa hati bisa jantung yang memang ada di dalam dada kita kemudian di sana ada hati yang bermakna jantung juga yang ada di dalam diri yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna ala wa inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Artinya Ketahuilah, di dalam jasad jasmani manusia terdapat sepotong daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh adalah baik. Jika daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh rusak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Hati, ketika kita berbicara agungnya ibadah hati, maka maksud hati di sini adalah jantung, yaitu sepotong daging, yang seperti yang saya sebutkan, sangat erat kaitannya dengan perasaan, sangat erat kaitannya dengan panca indera, sangat erat kaitannya dengan penerimaan pada perasaan tersebut. Lihat juga. Ayat yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha ta'mal la ta'mal ta ta absar walakin ta'mal ta qulubul lati fis sudur. Artinya, sesungguhnya maksiat itu tidak membutakan mata akan tetapi membutakan hati yang ada di dalam dada. Nah, lihat di sini para ini mohon maaf para pemirsa sekalian, ada lalat ya. Jadi saya begini-begini betul berarti lalat, mohon maaf ya. Uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia membutakan hati yang ada di dalam apa? di dalam dada. Maka seperti yang saya ucapkan tadi, hati yang dimaksud di sini adalah jantung yang sangat erat kaitannya Lahu wa thiqatun Kata para ulama Bil ihsas Dia mempunyai uh, mempunyai Keterkaitan Yang sangat erat Dengan Perasaan Dengan panca indera Dan penerimaan terhadap jiwa tersebut Ini para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib oleh karena itu, ketika me mensyarah menjelaskan hadis tadi yang saya sebutkan bahwa di dalam jasmani terdapat sepotong daging, maka al hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah huta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari wa yustadallu bihi ala anna al-aqla fil qalb. Nah, lihat. Dimaksudkan dengannya bahwa hati akal ada di dalam hati, akal ada di dalam hati. Nah, lihat, makanya saya katakan, ketika kita berbicara agung-agungnya ibadah hati berarti itu adalah yang berkaitan dengan sepotong daging yang ada di dalam dada, tetapi pun mempunyai, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perasaan, dengan uh, Ya, dengan perasaan, kemudian dengan uh, panca indera, dengan penerimaan yang ada pada, pada hati. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan lagi uh, sekarang, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hati yang dimaksud adalah sepotong daging yang ada di dalam dada yang berkaitan erat dengan perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard lahum qulubun ya'qiluna biha. Artinya, apakah kalian tidak berjalan di muka bumi? Maka mereka akan maka kamu akan mendapati hati-hati yang saya ulangi maka kamu akan mendapati mereka mempunyai hati-hati yang dengannya mereka bisa berpikir ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang ada di dalam dada yang berkaitan erat dengan perasaan dengan panca indera dengan akal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya hati yang kita maksud adalah seonggok daging yang berkaitan erat dengan perasaan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, wa la tadabaru, wa la Janganlah kalian saling hasad Janganlah kalian saling membelakangi, memboikot satu dengan yang lainnya, bermusuhan, dan janganlah kalian saling uh, me mencela. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hauna." Wa, wa yushiru ila sadrihi 3 Taqwa itu di sini. Kata beliau begitu, "Meliau memberikan isyarat sebanyak tiga kali di hati, di dadanya. Menunjukkan hati yang dimaksud adalah, yaitu hati sepotong daging yang ada di dalam dada, yang berkaitan erat dengan perasaan, dengan panca indera, dan dengan akal fikiran manusia." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau begitu Kalau sudah kita pahami bahwasanya hati adalah sepotong daging Yang ada di dalam dada manusia Baik itu disebut hati, disebut jantung Yang erat kaitannya dengan perasaan Yang erat kaitannya dengan uh, panca indera Yang erat kaitannya dengan akal fikiran manusia maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan agungnya ibadah hati. Apa saja agungnya ibadah hati? Ya. Nanti setelah itu setelah kita mengetahui agungnya ibadah hati, baru jika waktunya memungkinkan, maka saya akan menyebutkan apa saja ibadah-ibadah hati yang agung tersebut. Yang pertama, agungnya ibadah hati yaitu Ibadah hati adalah tempat turunnya petunjuk-petunjuk ilahi. Ya, tempat turunnya petunjuk-petunjuk ilahi. Tempat turunnya hidayah, tempat turunnya eh, rasa ingin bertobat, tempat turunnya rasa ingin insaf kata-kata anak-anak muda. Ya. Itu adanya pada hati. Seseorang, misalkan saya beri contoh ya, seseorang ingin mendakwahi orang lain, anak perempuannya yang belum memakai jilbab, padahal sudah balik, maka ambil hatinya. Bahasa kita mungkin pakai bahasa Indonesia, ambil perasaannya. Nah, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mewajibkan jilbab kepada kaum perempuan Muslimah bukan untuk menyiksanya nah akan tetapi untuk menjaganya dari mara dari terlepasnya kesucian yang merupakan kesucian adalah salah satu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah nah tatkala itu ya para ikhwas sekalian turunlah petunjuk Petunjuk turunnya kemana? Ke hati. Nanti dari hati tersebut akan memancar kepada anggota-anggota tubuh secara lahiriah. Akhirnya dia mau memakai jilbab. Misalkan kerabat kita yang masih sibuk dengan perkara-perkara kesyirikan. Tidak mau bersandar kepada Allah. Tidak mau uh, bersandar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, main dukun, main jimat, main ee, babi ngepet yang tuyul, jenglot dan semisalnya yang berkaitan dengan kesyirikan. Maka pada saat itu kita ambil hatinya, tarik hatinya, tarik hati yang berkaitan dengan perasaan tadi, maka akan masuk petunjuk tersebut kepada hati. Lihat, Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Faqul hal laka illa anta zakka. Subhanallah. Ya, pergi kepada Firaun. Pergi kepada Firaun. Ee uh, Faq uh, ihhab ila Firauna innahu tagha, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Fa'kul hal laka Ila an tazakka. Uh, Wahai fir'aun, apakah kamu bertobat Sampai dia bersih hatinya. Maka begitu juga orang tua yang ingin mendakwahi anak-anaknya, anaknya menyimpang dari jalan yang jauh dari jalan Allah, ya jauh menyimpang. Baik menyimpangnya dengan maksiat yang berbentuk syahwat, zina, minum khamar, berjudi, narkoba, atau yang semisalnya ya, e, membunuh atau yang berkaitan dengan syubuhat seperti pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menghina Islam, menyamakan Islam dengan semua agama dan semisalnya. Maka ambil, orang tua mengambil hati anak tersebut. Karena para ulama mengatakan, Al-Qalbu makanun tanazzalal waridat al-hilahiyah. Hati adalah tempat turunnya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eh, Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau terlalu banyak mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalb, qalbi ala dinik." Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apakah engkau tidak aman dengan kami? Apakah engkau tidak percaya dengan kami? ...wakat aman Nabi, Padahal kami telah beriman kepada engkau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Naham. Innal bani Adam baina asbu'aini min asabi ar-Rahman. Qalbin wahid. Sesungguhnya, anak hati, anak-anak Adam, anak manusia itu di antara dua jari jemarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bolak-balikan hati-hati tersebut seperti hati, satu hati. Sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Coba perhatikan, dalil yang sangat menarik yaitu surat Anfal ayat 24. Allah berfirman, "Wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Menunjukkan bahwasanya hati itu tempat turunnya petunjuk, tempat turunnya hidayah. Abu Talib tidak mau beriman. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada hati Abu Talib. Yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan petunjuk. Eh, sesungguhnya engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Diberikan kepada hati. Bilal mantan budak diberikan petunjuk oleh Allah untuk beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, paman-paman Nabi dekat dengan Rasulullah bahkan Abu Talib membentengi Rasulullah SAW ketika berdakwah. Tetapi tidak diberikan petunjuk pada hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya yahulu bainal mar'i wa Allah membentengi antara seseorang dengan hatinya. Kapan Allah berikan petunjuk kepada hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan e, orang tersebut akan mendapatkan petunjuk. Man yahdihillahu fala Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Maka, Anda wahai orang tua yang ingin menyadarkan anak-anaknya. Anda wahai anak yang ingin mengajak orang tuanya, kerabatnya kepada jalan yang benar, ambil hatinya. Di sini rahasia Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda, Allahumma Dini saddidni ya Allah, berikan aku petunjuk kepada hatiku dan benarkan kelakuanku." Maka tarik perasaannya tarik hatinya. Lihat lain lagi hadis eh, ayat surah Al-Kahfi ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ala qulubihim faqalu rabbuna rabbus samawati wal dan kami ikat di hati-hati mereka ketika mereka bangun. Itu ini menceritakan tentang pemuda yang pergi dengan akidahnya. Maksudnya pemuda yang menyelamatkan akidahnya pergi dari orang-orang uh, kampungnya yang berakidah yang tidak benar. Maka Allah mengiat mengikatkan hati mereka. Maka mereka mengatakan Robuna Robus Samawati wal ard Ketika hati mereka teguh maka ya, Rob kami adalah Rob yang memiliki memelihara langit dan bumi terdapat pelajaran menarik pada ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah tatkala anda sudah mendapatkan petunjuk di hati maka pada saat itu istiqomah yang akan ada tidak mudah e, bangun sebentar jatuh lagi enggak kalau sudah petunjuk masuk ke hati maka orang akan istiqomah di jalan Allah ini luar biasa, agung ibadah hati tersebut. Maka jangan pernah remehkan ibadah hati. Ya, kita dapati kadang-kadang orang bertobat sebentar, misalkan bertobat dari berjudi, minum khamer, kemudian mungkin minum-minum fil fil ekstasi, kemudian mengkonsumsi dan semisalnya atau mencuri atau membunuh, dia bertobat sebentar, tapi kembali lagi. Kenapa? Karena hatinya belum tetap petunjuknya belum benar-benar masuk ke dalam dalam hati. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang-orang kafir di dengan hati. Lihat Allah berfirman dalam surat al hashr ayat 2 wa فِي fi qulubihimur Allah masukkan torehkan di dalam hati orang-orang kafir ar rasa takut ini rasa takut lebih membahayakan dibandingkan mereka berhadapan dengan kaum muslim dan itu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup u'tu u'titu birru' masyiratah Aku diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ditorehkan ke dalam hati-hati musuh rasa takut. Nabi dan pasukan Islamnya berwibawa. Ini yang membuat ini lebih membuat ciut kaum kafir dibandingkan mereka melihat besarnya kekuatan kaum muslim. Ya, meskipun sedikit tetapi rasa ciut itu lebih menolong kaum muslim untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini ini termasuk daripada agungnya ibadah hati. Ibadah hati adalah tempat turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agungnya ibadah hati, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hati adalah sumber Penghambaan diri kepada Allah Hati sumber penghambaan diri kepada Allah Para ulama mengatakan Al-qalbu manatut taklif. Artinya hati adalah sumber pembebanan Yang dibebankan oleh Allah kepada manusia Saya ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami Hati adalah puncak sumber untuk menghambakan diri kepada Allah Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada jasmani kalian, kepada bentuk rupa kalian dalam riwayat dan kepada harta kalian enggak lihat. Bukan itu yang dijadikan ukuran prestasi. Yang dijadikan ukuran prestasi apa? Lihat hatinya. Tetapi Allah melihat kepada hatinya. Kepada hatinya yang nanti dari hati tersebut memancar keimanan. Memancar ketakwaan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, beliau mengatakan, "Takwa huna takwa itu di sini, di hati." Ya, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, dan kepada amal-amal kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh ya, Allah. Amal tidak akan tercipta tanpa hati yang bersih. Makanya saya ucapkan tadi termasuk agungnya ibadah hati yaitu hati sumber mana takbib sumber menghambakan diri kepada Allah ya sumber menghambakan diri kepada Allah di sini kita ambil pelajaran sebagaimana yang dikatakan oleh Uh, al uh, oleh Imam Ibnu Qayyim al jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan i'lamu anna a'mal al a'zamu min a'mal al ketahuilah bahwasanya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh secara lahir taib Agungnya ibadah hati yang ketiga Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah hati yang ketiga agungnya yaitu Hati yang diberikan petunjuk akan diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah Hati yang diberikan petunjuk akan diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad kana fi man kana qablakum min bani Israel rijalun yatakallamuna min ghairi an yakunu anbiya'a fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar ah, hmm, subhanallah kalau eh, sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh Orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada orang-orang yang mereka itu berbicara seperti pembicaraannya para nabi. Padahal mereka bukan nabi. Ya, gaya-gayanya itu gaya-gaya nabi, tapi mereka bukan nabi. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada seorang di umatku seperti itu, maka dialah Umar radhiyallahu anhu. Makanya lihat Umar ketika hatinya bersih, hatinya e, ibadah hatinya agung, maka diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah. Apa salah satunya? Yaitu diberikan kepada hatinya dengan kebersihan hatinya tiga pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, rabbi fi thalath. Aku diberikan Uh, 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 apa namanya aku sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pendapatku sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tiga hal yang pertama ittikhadu maqam Ibrahim Musallat menjadikan di belakang maqam Ibrahim sebagai tempat salat yang kedua ittikhadul hijab li li azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjadikan hijab untuk istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga yaitu untuk tawanan perang. Bahwasanya tawanan perang tunjuk dari ataupun saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dibunuh seluruhnya. Nah maka ini adalah terlihat dari sini agungnya ibadah hati. Hati yang beribadah kepada Allah maka akan diberikan penghargaan sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa apa penghargaan tersebut? Berupa ilham. Ya, berupa ilham. Di dalam kitab Lisanul Miza, uh, Lisanul Arab, ilham adalah an yulqillahu fil nafsi amran Yab'athuhu 'alal fi'li awit tarqi wa wahi bihi man yasha'u ilham adalah e, sesuatu yang Allah tancapkan ataupun bisikkan ke dalam hati ya untuk mengerjakan sebuah perintah ataupun meninggalkan sebuah e, larangan ya dan dia termasuk kategori dari kategori wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi ya Umar uh, bin Khattab seperti juga Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diberikan ilham oleh Allah petunjuk oleh Allah ke dalam hatinya untuk Mengabulkan permintaan Umar Tentang bahwa Al-Quran dibukukan Akhirnya seluruh para sahabat pun setuju Dan seperti itu seluruhnya banyak sekali contoh-contohnya Intinya agungnya ibadah hati dilihat bahwa Kalau hati tersebut beribadah kepada Allah Maka dia akan diberikan penghargaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penghargaan yang sangat luar biasa Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah hati agungnya dilihat dari yang keempat, yaitu ibadah hati bisa menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang menghinakannya. Dalam artian, dengan ibadah hati tersebut, akhirnya seseorang terselamatkan dari ancaman siksa di akhirat, gara-gara ibadah hati. Mungkin bahasa yang lebih mudah, ibadah hati menyelamatkan seseorang dari ancaman siksa di akhirat. Apa dalilnya? Coba perhatikan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, "Annam ra'atan baghiyan" Ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bi bi'rin Qad adla'a lisanahu minal atash Fanaza'at lahu Artinya ada seorang wanita Pekerja sek komersial Dan ada sebuah kaedah Ulama hadis mengatakan Jika cerita berasal dari Rasulullah Dalam hadis-hadis beliau Maka itu berarti dari zaman Bani Israel Seperti ini ada seorang perempuan pekerja sekomersial maksudnya di zaman Bani Israel Ia melihat seekor anjing pada hari yang begitu panas Hawanya Anjing tersebut mengitari sumur Memutari sumur Abu Ali sanahu minal Anjing tersebut mengeluarkan lisannya gara-gara kehausan. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan yang e, pekerja seks komersial, notabennya setiap harinya mungkin dia beberapa kali melakukan perbuatan zina, beberapa kali melakukan perbuatan dosa besar. Maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini? muqah. Dia turun ke sumur dan menciduk dengan sepatu high heelnya dia ciduk air untuk minum meminumkan kepada anjing tersebut. Fagufiro laha. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu maka diampuni wanita tersebut gara-gara perbuatannya meminumi anjing. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Taala menyebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh perempuan pekerja seks komersial ini berkaitan dengan amalan hati yaitu salah satu amalan hati adalah ikhlas murni tulus e, suci tidak tercampur kotoran dan e, ko, dengan e, tidak tercampur kotoran dan campuran itu makna ikhlas. Perempuan pekerja seks komersial ini tatkala meminumi ka anjing tadi maka dia diindikasikan sebagai seorang yang mukhlisah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Indikasinya apa? Di antaranya dia meminumi menolong anjing yang anjing tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Enggak bisa anjing mengucapkan jazakallahu khairan, bisa. Terima kasih ya, Mbak, enggak bisa maka salah satu tanda orang yang ikhlas adalah sebagaimana dikatakan oleh uh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Alla 'ala 'amalika syahidan wa la Kamu tidak menuntut seseorang atas amal ibadahmu yang melihat kecuali Allah dan tidak menuntut seseorang yang memberikan pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah kecuali Allah itu ikhlas. Maka dilihat di sini indikasi wanita tersebut ikhlas. Dia yang dia tolong adalah anjing yang tidak bisa memberikan penghargaan, sanjungan, uh, ucapan jazakallah khairan, terima kasih nggak bisa. Maka dia ikhlas. Akibat amalan hati inilah mufirolaha. Apa itu? Diampuni dosa-dosa, bahkan dosa besar ini agungnya ibadah hati. Agungnya ibadah hati bisa menjadikan dengan hati tersebut seseorang akan benar-benar mendapatkan kemuliaan, menyelamatkan dirinya dari siksa akhirat. Engkau perhatikan amalan hati. Sebaliknya agungnya ibadah hati dilihat bisa dari dengan ibadah hati yang dengan hati yang kotor seseorang akan benar-benar tercela tersiksa di dunia dan di akhirat akibat hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan sekarang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga annam ra min bani Israel dakhalatin nara fi hirratin laha Rababha falam tut'imha walam tada'ha Artinya, saya ulangi, mungkin tadi terputus. Perhatikan baik-baik, akibat hati pula kadang-kadang seseorang terperosok ke dalam neraka. Seseorang mendapat siksa Allah, ini lihat agungnya ibadah hati. Ya. Hati yang tidak dijaga menyebabkan seseorang akhirnya masuk ke dalam neraka. Jahanam, lihat hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang wanita dari Bani Israel. Nah, ini dalil. Seperti yang saya sebutkan tadi, kaidah para ulama hadis setiap ada cerita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu kebanyakan cerita dari bani Israel. Dalilnya ini ada seorang wanita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bani Israel ia masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor kucing yang dia miliki. Kenapa demikian? karena dia tidak punya rasa kasihan dalam hatinya terhadap kucing tersebut. Lihat ibadah hati. Kucing tersebut dia ikat, tetapi dia tidak beri makan. Tidak juga dia biarkan, dia lepas untuk bisa makan dari apa-apa yang ada di, di atas muka bumi. ya Makanan-makanan yang terletak di atas muka bumi. Nah, ini Berkaitan sebenarnya kenapa perempuan dari Bani Israel ini masuk ke dalam neraka Karena dia di dalam hatinya tidak punya rasa kasih Rasa sayang Dan ini ibadah hati nah, ya Sudah dua saya sebutkan ibadah hati Ikhlas dengan rasa kasih, rasa sayang Rasa cinta Itu ibadah hati yang sangat agung ya Yang sangat agung Maka perempuan ini kenapa masuk dalam ee, neraka Karena dia menyiksa sang kucing yang dia miliki karena dia tidak memiliki ibadah hati makanya agungnya ibadah hati yang keempat ibadah hati bisa menyebabkan seseorang naik tingkatannya selamat di akhirat dari neraka sebaliknya hati yang kotor bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang, ibadah hati yang kelima, yang terakhir, yaitu, dan bukan yang paling akhir, ibadah hati. Jika hati bersih, maka seluruh anggota tubuh akan bersih, bahkan seluruh anggota tubuh akan bersih yang mengakibatkan pribadi akan baik dan juga masyarakat akan baik. Karena ketika hatinya bersih, hatinya baik, tidak rusak, maka peribatinya akan baik. Kalau setiap orang seperti itu, maka berarti masyarakat pun akan baik. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini mohon maaf ya, ada lalat di sini. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi Idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasadat fasadal ala Sesungguhnya di dalam jasmani badan seseorang terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut adalah al qalbu Tadi kita sudah pelajari yang dimaksud dengan qalbu di sini ya bukan kalbu, ya bukan kalbu. Makanya kalau seandainya ada tulisan eh, apa namanya, misalkan ibadah qalbu. bukan ibadah kalbu, bukan pakai huruf k bukan, tapi pakai q kolbu karena kalbu nanti had, eh, anjing artinya. Ibadah kolbu, ibadah hati. Hati kolbu yang dimaksud di sini sudah kita jelaskan di awal tadi. Tidak mengapa kita ulangi sedikit, dia adalah sepotong daging yang ada di dalam dada, baik itu disebut hati, baik itu disebut jantung, yang berkaitan erat dengan perasaan, yang berkaitan erat dengan akal, yang berkaitan erat dengan panca indera dan juga penerimaan terhadap hati dan perasaan tersebut wallahu alam. Taib para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menunjukkan ya, menunjukkan bagaimana perbedaan tingkatan antara ibadah hati dengan ibadah lahiriah. Hmm? bagaimana perbedaan tingkatan antara ibadah hati dengan ibadah lahiriah. Maksudnya, saya ingin mengupas perkataan tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yaitu apa? Beliau mengatakan a'malul qulubi a'wamu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih utama, lebih agung dibandingkan amalan-amalan jawari anggota tubuh. Nah, ini kini kita kupas, ingin kita beri contoh. Benar nggak? Coba perhatikan baik-baik, para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, perhatikan baik-baik. Amalan hati, lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Ya. Dilihat dari apabila ada sebuah amalan lahiriah tidak dibarengi dengan amalan hati, maka akan hancur amalan lahiriah tersebut. Amalan hati, eh, amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, amalan lahiriah, ya, jika kosong dari amalan hati. ...maka akan merusak amalan lahiriah tersebut. Ya. Akan merusak. Dan benar-benar bahkan kadang-kadang bisa menjadi habaan Do, Sebagai debu yang berterbangan. Sebagai sarap. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...di dalam Al-Quran tentang amalan-amalan orang-orang kafir...

ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana partamorgana tidak ada tidak ada hakikatnya fatamorgana amalan-amalan mereka kenapa karena orang kafir tidak beriman iman kembali kepada hati subhanallah bagaimana lihat fatamorgana di atas eh, di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga jadi fata morgana tersebut seperti kalau kita melihat di atas aspal itu seakan-akan ada air. Oleh orang-orang yang dahaga dia datangi tempat tersebut. Ternyata apa? Tetapi bila didatanginya air itu tidak tidak mendapatinya sesuatu apapun. Ya. Kasarabin yahsabu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam Jika dia datangi ternyata tidak ada apa-apa. Fata morgana. Begitulah amalan-amalan lahiriah yang tidak dibarengi dengan amalan hati. Lihat ini, juga sebenarnya permasalahan yang ini, yang terakhir ini yang saya sebutkan, sebenarnya juga menunjukkan agungnya ibadah hati. Tetapi saya sendirikan temanya ataupun subbagiannya karena saking pentingnya bahwasannya uh, perbedaan tingkatan amalan hati dengan amalan lahiriah. Dilihat dari pertama tadi kita katakan Amalan lahiriah Jika tidak ada amalan hati di dalamnya Maka akan hancur Contoh yang lain misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat uh, Apa namanya Surat Al-Furqan ayat 23 Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu habaan mansura. Artinya Dan kami hadapi Segala amal yang mereka lakukan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat akan hadapi segala amal yang mereka lakukan. Mereka di sini orang kafir. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada nilainya. ada debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amalan lahiriahnya menjadi dermawan. Ya, kemudian suka nolong orang, kemudian uh, Apalagi lagi uh, suka membantu orang, santun kepada orang lain, sopan dan semisalnya Misalkan ada orang-orang yang ber, tidak beragama Islam seperti itu, maka tidak ada akan manfaatnya. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan amalan. Hati. Dijadikan oleh Allah habaan mensuro debu-debu yang berterbangan amalan-amalan tersebut. Ini para ikhwah Ini pentingnya amalan hati. Uh, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah contoh potret-potret hancurnya amalan lahiriah jika tidak dibarengi amalan hati misalkan yaitu amalan lahiriah yang tidak ikhlas hancur sudah ya nggak akan diterima oleh Allah dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ana agresyurakai anis syirik." Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ma ghairi wa syirka. Aku zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Barang siapa yang beramal yang dia mensekutukanku di dalamnya maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perhatikan baik-baik Allah subhan rahasia kenapa Allah berfirman di perintah pertama kali dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian selesai Al-Baqarah, maka pada saat itu tidak kita tidak akan mendapatkan perintah. Adanya perintah pertama kali tentang ikhlas, ibadah yang murni, tulus, suci, putih, tanpa campuran kotoran sedikit pun. Itu arti ikhlas. Lihat surah Al-Baqarah ayat 20 Allah berfirman Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Wahai manusia Beribadahlah kalian Kepada Allah yang telah menciptakan kalian Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 jinna wal insa illa Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Kata-kata kecuali Kemudian diakhiri untuk beribadah kepadaku pengkhususan Artinya Ibadahilah aku saja Yang berhak mendapatkan ibadah aku saja Ini ikhlas nantinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Banyak sekali tentang ayat-ayat ikhlas Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang beribadah yang ikhlas. Lihat Surat Maryam ayat 51, Surat Az-Zumar ayat 2, Surat Az-Zumar ayat 11, Surat Az-Zumar ayat 14. Semuanya menunjukkan kepada ibadah yang ikhlas. Kenapa? Karena ibadah lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, umroh, ya apa saja, bersedekah, ibadah lahiriah tidak akan bermanfaat tanpa ikhlas. Ikhlas artinya murni, suci, putih, bening, tanpa kotoran dan campuran. Para ulama mengatakan kullu kalimatin min lam setiap kata yang diambilkan dari tiga huruf khu, lam, dan sat, ikhlas khu, lam, dan sat, maka menunjukkan kepada kesucian kebeningan keputihan dan keterlepasan dari campuran dan kotoran sedikit pun itu ikhlas ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat saya bacakan satu ayatnya saja kul ini umir tu'an a'budallah katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan bagaimana ibadahnya? Bukan sekedar ibadah. Mukhlisallahuddin. Mukhlisan murni untuknya dalam amal. Ad-din di sini lihat surat Az-Zumar ayat 11, ad-din di sini adalah amal. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sering mengatakan kata ad-din di dalam Al-Qur'an bisa berarti agama, bisa berarti amal. Ketika Allah berfirman, Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang paling diridai di sisi Allah adalah Islam. Berarti kata-kata ad-din di sini maksudnya agama. Uh, ada yang lain. Wa man yabtagi ghairal islami dinan. Barang siapa? Eh, saya sebutkan ayat-ayatnya. Inna dina indallahi al-islam. ya sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam surah al Imran ayat 19 maka makna ad-din di sini adalah agama ada lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man islami dinan Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan, ad-din, apa adin ad di sini maksudnya? Adin ad di sini maksudnya adalah uh, amal. Eh, afwan, bisa amal, bisa agama. Barang siapa yang mencari uh, amal, amal, afwan, amal, ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalannya, falan maka tidak akan diterima amalnya. Maka makna adin ad di sini bukan agama, tetapi amal. Ya Allah berfirman, din rajanya hari ad -din. apa itu hari amal untuk dihisap nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika tadi kita katakan Allah berfirman di dalam Al-Quran banyak sekali mukhlisan din ya sekitar ada uh, lima ayat atau empat ayat yang menunjukkan ikhlas beramal ikhlas ini menunjukkan amalan lahirnya tidak akan diterima. Tidak akan ada nilainya. Hanya debu yang berterbangan tanpa ikhlas, tanpa amalanlah hati. Karena ikhlas memurnikan ibadah, tulus itu amalan hati. Di sini terlihat pentingnya amalan hati para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain lagi, ya, uh, amalan lahiriah akan hancur gara-gara tidak ada amalan hati. Misalkan orang yang menyombongkan dirinya. Ya, orang yang menyombongkan dirinya. Maka ini gara-gara kosong di dalam hatinya amalan tawadhu. Ha, subhanallah. Maka sombong seperti Firaun. Dia mengatakan, "Ma'alim tulakum ilahin ghairi." Aku tidak mengenal ada sembahan yang disembah selain aku ya, Selain aku Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran eh, Ayat surat Al-Qasas ayat 38 Ma'alim tulakum min ilahin ghairi Wa qala Fir'aun Ya ayuhal malau Ma'alim tulakum min ilahin ghairi Fir'aun berkata Wahai rakyatku Aku tidak mengetahui bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. 40 tahun setelah ini Nabi Ibrahim apa Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Ya, ini disebutkan oleh Firaun dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah An-Naziat ayat 24, ini menunjukkan bahwa kesombongan jika tidak diobati dengan hati, maka dia akan bertambah, bertambah, bertambah seperti Firaun. Ketika dia tidak diobati, maka apa yang terjadi, dia akan, awalnya mengatakan, "Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan." Yang kedua setelah 40 tahun dia tambah parah. Ana rabbukumul a'la. Aku rab kalian yang paling tinggi kata Firaun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat amalan lahiriah ya, ya menyombongkan diri apabila kosong dari amalan hati yaitu berupa tawadhu, merendahkan hati merendahkan uh, hati maka akan menyebabkan kesombongan dan kesombongan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dosa besar ya sombong itu dosa besar Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Bukhari لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya seberat biji zarrah dari kesombongan, seberat semut hitam kecil dari kesombongan. "Hei, eh, kenapa? Karena lepas dari amalan hati, yaitu ta'wadu. Kemudian, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat lagi amalan lahiriah yang lain. Gara-gara tidak ada amalan hati, hasad. Wah, kalau sudah berbicara hasad ini para ulama mengatakan di disebutkan dalam kitab al, al tafsir al qurtubi al hasadu min akhasit toba hasad adalah sumber sifat buruk hasad akibat hasad terjadi dosa pertama kali di atas langit dilakukan oleh iblis yang hasad kepada Nabi Adam akibat hasad terjadi dosa pertama kali yang terjadi di atas muka bumi yaitu qabil hasad kepada saudara kandungnya yaitu habil dan akibat hasadnya qabil terhadap habil maka terjadi pembunuhan sampai sekarang dan setiap pembunuhan tersebut dosanya akan dicipratkan juga kepada Qabil yang merupakan pelopor pertama pembunuhan di atas muka bumi. Akibat hasad, seseorang kadang-kadang memisahkan anak dengan bapaknya, dengan teganya. Seperti yang terjadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada Yusuf akhirnya dipisahkan Yusuf dari bapaknya Nabi Yakub selama 40 tahun baru ketemu. Teganya. Aku setobai. Si hasad adalah sifat terburuk yang pernah ada di atas muka bumi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Falaq akhirkan hasad, keburukan hasad. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dia akhlak yang paling terburuk Dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad ya, Sihir kalah Bahkan orang bisa mensihir seseorang Anak-anak yang asalnya Dia tentram dengan bapak ibunya Gara-gara bapak ibunya e, Bercerai Gara-gara ada yang hasad Maka akhirnya tercerai-berai keluarga tersebut Broken home sang anak Subhanallah Gara-gara hasad ini para jemaah hasad ini timbul gara-gara kenapa? Karena kosong dari amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu cinta kebaikan untuk sesama muslim. Ini amalan hati. Ya, cinta kebaikan untuk sesama muslim. Siapapun dia, berasal dari manapun dia. Ya, ini sekalian saya juga Uh, mengatakan kepada uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita muslim di Rohingya yang berasal dari Rohingya yaitu Myanmar, mereka sekarang benar-benar mencari tempat untuk bisa hidup sebagai seorang muslim dan disitulah ujian dia menjadi seorang muslim dan Radio Roja ataupun Raja TV menyediakan Program kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara Muslim dari Rohingya yang sekarang sudah diterima di Aceh Timur oleh beberapa penduduk setempat di sana, di kota Langsa. Yang jelas, silahkan bertanya kepada pemilik ataupun panitia dari Roja TV tentang bagaimana caranya untuk membantu mereka atau bisa lihat di running text untuk membantu program kemanusiaan tersebut. Ini timbul bagaimana? Karena ada ibadah hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu al-mu'minu lil mu'mini kal Ya yasuddu ba'dhuhum ba'dha." Orang beriman terhadap orang beriman lainnya adalah seperti satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Pondasi saja tanpa dinding tidak akan jadi bangunan. Bangun dinding tanpa pondasi akan runtuh. Ya, pintu tanpa daun pintunya maka tidak akan jadi pintu dan semisalnya. Maka ini semua timbul dari apa? Dari hati yang bersih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan buruknya hasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba, al Atau qala "al-'ushba" artinya jauhilah kalian dari penyakit hasad lahiriah yang menyebabkan hasad yang kosong hati dari hati yang kosong dari cinta kepada sesama muslim ya. jauhi kalian dari penyakit hasad sesungguhnya hasad meng, mem, membersihkan pahala menghapuskan pahala memakan hasanah sebagaimana api memakan kayu bakar, membakar kayu bakar. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah perbedaan tingkatan amalan lahiriah dengan amalan hati. Bahwa amalan lahiriah tanpa amalan hati akan menghancurkan amalan lahiriah itu sendiri. Sekarang yang kedua, perbedaan tingkatan amalan lahiriah dengan amalan hati yaitu amalan hati adalah pondasi e, untuk selamat dari neraka dan menggapai keberuntungan di surga subhanallah amalan hati adalah pondasi atau sumber keselamatan dari neraka dan kebahagiaan mendapatkan surga. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh amalan hati yang menunjukkan dengan amalan hati ini seseorang akan selamat di akhirat dari neraka dan pasti mendapatkan keberuntungan nikmat surga yang tiada tara. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat salah satu amalan hati adalah tauhid meyakini di dalam hati seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini amalan hati. Tauhid itu amalan hati. Meyakini dengan hati, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau sudah bertauhid, maka akhirnya terpancar dalam amalan-amalan lahir. -amalan ya, solatnya hanya murni untuk Allah, puasanya hanya karena memenuhi perintah Allah, zat hajinya hanya karena memenuhi panggilan Allah semata, zakatnya hanya karena ingin menunaikan perintah Allah dan semisalnya. Ya, lihat hadis-hadis tentang tauhid. yang seperti saya katakan tadi, tauhid adalah sumber amalan hati yang paling agung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wa naru haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana minal amal artinya barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan ini arti yang sempurna dari la ilaha illallah tiada ilah yang berhak diibadahi secara sempurna selain Allah ya semata tiada sekutu bagi adapun sebagian orang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada pencipta maka ini keliru kenapa karena Abu Lahab Abu Jahal Umayyah bin Khalaf dan orang-orang kafir Quraisy mereka pun berkeyakinan tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Wala sa samawati wal arda Allah. jika kamu bertanya kepada mereka tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Makanya kalau ada di zaman sekarang dari seorang yang menamakan dirinya muslim atau menyatakan dirinya sebagai seorang muslim ada meyakini bahwa ada yang mengatur Gunung Merapi selain Allah, mengatur pantai selatan selain Allah, maka ini lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Kalau seandainya ada seorang muslim yang Misalkan ketika dia e, ingin singgah di sebuah tempat dan kemudian kencing di bawah sebuah pohon yang jauh dari tempat berteduh misalkan. Atau singgah di sebuah tempat, maka dia langsung mengatakan, Mbah, pamit ya mbah, kulo mau kencing mbah. Wah Ustadz bisa bahasa Jawa dari banjar ya yaitu sejarah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara tidak langsung dia meyakini ada yang mengatur karena kalau dia dia meyakini kalau seandainya tidak minta minta pamit maka nanti mungkin akan terdapat keburukan yang dia dapati seperti misalkan mohon maaf kemaluannya menjadi besar wah ini gara-gara kencing di situ penunggu di situ marah kepada kita maka ada bacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang singgah di sebuah tempat, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq Lam yadurrahu hatta, hatta yartahila min manzilihi dhalik Barang siapa yang singgah di sebuah tempat Lalu dia mengucapkan Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna Dari apa yang tercipta Dari keburukan yang tercipta Maka tidak akan ada sesuatu yang buruk Apapun yang menimpa, menimpanya Sampai dia pergi dari tempat tersebut Seperti ini semestinya keyakinan seorang muslim nah, sedikit itu menyimpang tentang makna la ilaha illallah Jadi makna yang benar dari la ilaha illallah bukan tiada pencipta selain Allah Karena kalau begitu sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab sama dengan Umayyah ibnu Khalaf. Tetapi yang makna yang benar adalah tiada ilah sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Kenapa harus kata ada kata-kata berhak? Karena ada sembahan-sembahan di dunia ini selain Allah. Ada yang menyembah salib, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, patung, ada dan semisalnya. Sembahan-sembahan itu selain Allah, tapi tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah zalikumullah rabbukumul haq. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian yang paling berhak disembah, ya. Rabb kalian yang paling berhak disembah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an zalikumullah rabbukumul haq. Surat Yunus ayat 32 surat Yunus ayat 32 famadha ba'dal haqqi illa dhalal maka apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan tidak ada yang ada setelah kebenaran setelah menyembah Allah maka selain Allah berarti sembahannya adalah sembahan yang sesat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kembali ke permasalahan tadi kita ambil pelajaran bahwasanya amalan hati ya akan merupakan sumber keselamatan dari neraka dan kebahagiaan mendapatkan nikmat surga yang tidak tara. Seperti amalan hati dengan tauhid meyakini si yakin yakinnya hanya Allah yang pantas disembah. Makanya tadi barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah semata tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya dan kalimat Allah yang Allah masukkan ke dalam diri Maryam dan ruh yang Allah ciptakan dan surga meyakini surga benar adanya neraka benar adanya maka niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya ya sesuai dengan amalnya Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dari amalan hati yang merupakan sumber kebaikan di dunia dan di akhirat yaitu sebuah hadis eh, hadis yang dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullahu Taala tetapi maknanya sahih yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu akan datang seorang dari pintu tersebut seorang yang Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penghuni surga Tiga hari berturut-turut orang tersebut Dijamin oleh, eh, masuk orang itu-itu juga Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Abdullah bin Amri bin As ingin tahu amalan orang ini apa sih Sampai dijamin oleh Rasulullah Tiga hari berturut-turut dia terus yang masuk ke dalam surga Dia terus yang masuk dari pintu tersebut Karena Rasulullah SAW mengatakan Akan masuk dari pintu ini seorang penghuni surga Ternyata si Fulan lagi masuk lagi si fulan lagi, masuk lagi si fulan sama orangnya tiga, tiga hari berturut-turut itu saja orangnya. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti dan bermalam di situ. Ternyata orangnya tidak banyak sholat, sunnah, biasa saja. Seperti layaknya orang-orang umum biasa. Ternyata apa yang ditanya? Bahwasanya beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan mahwa ilma raih. I amal ibadahku kecuali tidak ada kecuali yang engkau lihat. Maka lalu orang tersebut berkata, "Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iya." Tetapi hatiku tidak mendapati di dalam hatiku Rasa benci terhadap seorang pun dari kaum Muslim dan tidak punya hasad terhadap seorang pun dari kaum Muslim atas apa yang Allah telah berikan kepada sebagian orang. Ini amalan hati yang menyebabkan dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbedaan tingkatan antara amalan lahiriah dengan amalan hati yaitu orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga akibat amalan hati bukan sekedar amalan lahiriah ya akibat amalan hati coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam al tabarani dan Imam Al-Haitsami mengatakan rijaluhu wastaquh para perawinya ini dianggap uh, kuat dan terpercaya oleh para ulama hadis. Uh, hadis yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah Inna Lillahi Julasa Yawm Al Qiyamah Ala Yamin Al Arsh Wa Kilta Yaday Yamin Ala Manabir Min Nur Wujuhuhum Min Nur Laisu bil Anbiya Wala Shuhada Wala Siddiqin Qila ya Rasulullah manhum Qala humul mutahabbuna jalalillahi tabaraka wa ta'ala Lihat artinya Sesungguhnya Allah memiliki Orang-orang yang dekat pada hari kiamat Yang duduk di samping kanan arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kedua tangannya Allah kanan Mereka duduk di atas Mimbar-mimbar yang tinggi ter, Cipta terbuat dari cahaya. Subhanallah, bisa membayangkan? Gak bisa. Begitulah, surga mimbar tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. <mum> -jannata la khotoralah. Surga itu tidak bisa dibayangkan, maka sangat-sangat merugi orang yang menjual surganya hanya untuk dapat dunia yang cepat rusak kalau didapat, yang sulit didapat. Yang didapatnya pun sesuatu yang tidak pernah sempurna, karena kesempurnaan hanya ada di surga. Ini para ikhwah sekalian, sungguh sangat merugi. Alamana, nabir minbur, cahaya, cahaya, mimbar-mimbar e, yang terbuat dari cahaya tidak bisa dibayangkan bagaimana itu. Laisub mereka ini yang anehnya bukan para nabi, bukan para syuhada yang mati syahid di jalan Allah, bukan juga para siddiqin. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat ini amalan hati. Humul mutahabuna bi jalalillahi taala. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena keagungan Allah. Saya berkumpul dengan si fulan hanya karena Allah bukan karena komersil. Saya uh, berkomunikasi, berinteraksi dengan si fulan hanya karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Ini para ikhwas, amalan hati. Saling mencintai karena Allah. Saling bersaudara karena Allah. Ini amalan sangat luar biasa. Makanya saya pesan apabila Anda punya kawan-kawan dekat. Yang memang kawan-kawan dekat ini mengajak kepada kebaikan bisa tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan maka jangan pernah putuskan perkawanan tersebut dimanapun anda berada saya di Banjarmasin kawan dekat saya Al Ustaz Al Firanda Habibullah Taala di Madinah maka jangan pernah putuskan ya tetap jauh di mata dekat di hati karena saling mencintai ya saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala Berpisah pun karena Allah Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang Yang saking cintanya kepada kawannya Karena Allah Dia wah udah lama nih nggak berhubungan uh, dengan si fulan Telepon ah Halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada apa kabarnya Baik alhamdulillah Bagaimana kabar di sana Alhamdulillah juga baik Kenapa menelpon Enggak kangen aja Subhanallah Hanya karena Allah Tidak ingin komersil dunia apapun ini yang yang bituhumul ambia Para nabi dan para syuhada, mereka iri dengan ini. Ada manabir bir minur mendapatkan kedudukan tempat yang tinggi di surga gara-gara amalan hati. Ini contoh yang lain, yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik timbul dari hati. Akhlak yang baik kata Al-Hasan Al-Basri terpancar dari tiga sisi. Yang pertama, suka menolong ini timbul dari hati yang kedua tidak suka menyakiti ini timbul dari hati yang ketiga kotul wajah wajah yang bersinar-sinar karena hatinya bersih maka pun wajahnya uh, senyumnya tulus senyumnya ikhlas murni bukan dibuat-buat bukan seperti seorang kalau seandainya lagi salaman dengan orang lain Assalamualaikum ya Ngadepnya kemana? Salamnya pun baik. Assalamualaikum. Ya akhi, lihat. Senyum, lihat orangnya. Senyum dengan senyum yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pak? Coba praktekan. Sekarang, sekarang praktekan. Para pemirsa sekarang, sekarang. Uh, dilihat di depan cermin kita, praktekan. Senyum yang tulus tatkala bersalaman dengan orang. Indah. Semuanya akan menjadi ganteng. Semuanya akan menjadi cantik. Masya Allah. Asalkan tulus. Tidak dibuat-buat. Ini amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, karena waktu yang tidak cukup. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, amalan hati. Lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan lahiriah. Apa dalilnya? hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di, pernah ditanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Paling disukai Gaya hidup para sahabat yang diridhoi oleh Allah senantiasa seperti itu. Kalau urusan akhirat, nyari yang paling bagus, paling tinggi, paling sempurna, yang paling dicintai Allah. Maka Rasul SAW mengatakan sururun yudhiluhu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang ia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Membuat kawan senang. Membuat kawan tersenyum. Membuat kawan yang asalnya muram menjadi senang. Ini luar biasa. Seperti Rasul SAW mencontohkan. Tatrudaan hujuan. Watakdian hudainan. Menghilangkan laparnya. Kemudian melunasi hutangnya. Kemudian memberikan pakaian kepada yang tidak berpakaian, asalnya dia sudah mungkin putus asa, dia sudah mungkin, tapi dengan amalan hati luar biasa, ya. Contoh yang lain, ketika mengunjungi orang sakit, jangan pas ketika mengunjungi orang sakit, wah, ini nih ibu saya penyakit begini, tiga hari langsung n Maka orang yang sakit ah iya kah? Iya kah itu bahasa Banjar ya? Ah bener nggak? Begitukah? Jadi orang malah tambah sedih. Ya, ini para yang dirahmati. Tetapi lihat uh, sunnah Nabi. Tatkala mengunjungi orang sakit, insya Allah. Tidak mengapa, insya Allah baik. Sering kalau lagi masih di Arab Saudi, saya sering kalau lagi sakit dikatakan oleh orang Arab, mata syuf khair, ya Ahmad. Kamu tidak akan melihat kecuali kebaikan. Uh, orang seperti itu, uh, mau ke dokter nggak jadi? Langsung sembuh. Kenapa? Karena perasaannya diberikan support yang begitu luar biasa. Ya, ini ini menggembirakan seseorang. Termasuk di dalamnya kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut: Wala an amshi ma'akin fi hajatin, ahabu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadis syahran. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya sampai selesai. Aku lebih suka dibandingkan aku beriktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi. Yang satu, satu, kali tangkap takbir, satu kali sholatnya diganjar seribu sholat. Lebih aku suka dibandingkan beriktikaf di masjidku selama sebulan. Agungnya ibadah hati. Ya, ibadah hati lebih mendatangkan pahala yang besar dibandingkan amal ya lahiriah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan masih banyak uh, agungnya ibadah hati dilihat dari tingkatan perbedaan amalan lahiriah dengan amalan hati. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala maka saya sering uh, mendengar cerita dari Al Ustadz Al Fadil Firanda hafizahullahu taala tentang akhlak Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abbad hafizahullahu taala. Bukankah pernah tersebar di media-media tentang tulisan bahwasanya Syekh perhatian kepada seorang yang sangat tua yang hadir di majelis dan mencatat apa yang beliau sampaikan maka beliau kasih jam tangan langsung kenapa untuk menggembirakan orang tersebut tua-tua masih nuntut ilmu meluangkan waktu dan bisa mengalahkan anak-anak yang muda untuk menggembirakan orang tersebut bukankah Syekh misalkan ini contoh saja ya contoh nyata hidup di zaman sekarang amalan hati sangat luar biasa. Beliau misalkan tatkala diundang makan, beliau yang me, eh, apa namanya menciduk nasinya kemudian diberikan kepada eh, kepada apa namanya tuan rumahnya. Ini untuk tuan rumah merasa. Nanti dia akan bercerita tuan rumah terus, "Wah, oh, subhanallah. Beliau eh, apa namanya mencidukkan nasi untuk saya." Alangkah, alangkah baiknya akhlak tersebut itu amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin nah silakan, akhi fawaz ya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada Ibu Muji yang ada di Jakarta atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati. Apabila seorang melakukan maksiat baik dengan lahirnya ataupun dengan hatinya, maka kemudian dia beristighfar. Maka senantiasa orang yang beristighfar akan diampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Koul ya ibadialladzina asrafu ala anfusikum la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya eh, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini pun amalan hati ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka, senantiasa eh, optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa yang beristighfar akan diampuni oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Furqan ayat 70, Illa taba wa, amana wa amila salihan fa Kecuali orang yang bertobat beriman, beramal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka Dosa-dosa mereka diganti dengan pahala Jadi bukan ibu ya Bukan hanya sekedar dihapuskan dosanya Tetapi dosanya diganti dengan pahala Asalkan benar-benar istighfar Bukan seperti yang disebutkan oleh para ulama Istighfaruna yahtaju istighfar Istighfar kita ini membutuhkan istighfar yang lain Kenapa? Karena istighfarnya cuma di lisan Tidak sampai ke hati maka ketika seseorang beristighfar bertobat dari amalan hati yang buruk maka pada saat itu diampuni dosanya ya wallahu alam nah Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Saya ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu dari Jawa Timur Ummu Muhammad Semoga senantiasa kita dikuatkan oleh Allah Untuk beramal ibadah Terutama amal ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka, saya katakan, pertanyaan ibu tadi adalah sebuah kegalauan dari seseorang, dan siapapun itu bukan ibu saja, dari seseorang yang ingin beramal, tetapi kadang-kadang eh, trik iblis, bisikan iblis begitu kuat kepada dia. Nah, ini bisa diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, ibu ketahui baik-baik, yakini baik-baik, ilmui baik-baik bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairun nas Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka ingin mendapatkan titel sebaik-baik manusia jadilah yang paling bermanfaat. Insya Allah perasaan seperti tadi berat untuk menolong orang, Berat untuk menghutangi orang lain, berat untuk e, melunaskan hutang orang lain, atau untuk menganggap lunas hutang orang lain, berat, berat untuk memberi makan, memberikan sedekah, berat seorang misalkan bos menggaji pegawainya lebih daripada kesepakatan sebagai bentuk hadiah dari dia, berat, memberikan hadiah kepada orang lain, maka yang seperti ini bisa diobati dengan cara kenali keutamaan bermanfaat untuk orang lain. Kenali keutamaan bermanfaat untuk orang lain. Di antara hadis yang saya sebutkan tadi yaitu sebaik-baik manusia di sisi Allah tentunya yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian di antara hadis yang lain juga yang yang tadi juga yang saya sebutkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang memberikan rasa gembira, senang, sukacita kepada seseorang. Ini lebih utama dibandingkan ibu sholat. Ibu puasa sunnah, sholat sunnah maksudnya ya, puasa sunnah mengerjakan aktivitas-aktivitas lahiriah yang pahalanya cuma kita dapatkan, tidak kepada orang lain. Coba bayangkan ibu, ketika ada seorang janda atau bukan janda, seorang istri yang punya banyak anak. Suaminya karena kelakuan kawan suaminya suaminya pun dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya janda, ter, eh, akhirnya istri yang banyak anak tersebut siapa yang membiayai? Alangkah indahnya kalau kita uruskan urusan suami tersebut sampai selesai. Kalau suami tersebut punya hutang kita lunaskan, kemudian dia bisa kembali kembali kepada istri dan anak-anak. Bayangkan raut wajah sang istri yang asalnya cemberu, mungkin putus asa, yang asalnya mungkin dia menangis. Tatkala kita tolong, alangkah indahnya. Bayangkan anak-anaknya kecil yang mungkin kelaparan, karena tidak ada kepala keluarga yang mencari hartanya, mencari nafkah mereka. Kita bebaskan sang suami tersebut karena bukan kesalahan sang suami tersebut. Alangkah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kenapa amalan seperti ini yang sangat dicintai oleh Allah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Seorang yang lapar, mungkin mau mati. Tatkala diberikan makan, alangkah indahnya. Itu amalan hati. Amalan yang tidak timbul kecuali dari hati yang bersih. Di sinilah rahasia Allah berfirman, tidak akan ada yang selamat di hari kiamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan tauhid yang murni, penyayang kepada sesama muslim, bahkan kepada sesama makhluk. Ini para ikhwan rahmati. Yang kedua, seseorang akan mudah untuk beramal, menolong orang lain dengan cara yaitu meminta kemudahan dari Allah. Makanya nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal." Ya Allah, aku berlindung dari keburukan hati, akhlak yang bersumber kepada hati dan amal dan hawa nafsu. Doa kepada Allah agar kita termasuk orang yang mudah menolong orang lain lapang dalam menolong orang lain, tidak sedikit-sedikit menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, agar kita mudah beramal dalam terutama menolong orang lain, membersihkan hati dari pikiran-pikiran yang kotor yang menyempitkan kita dari menolong orang lain. Maka yakini baik-baik bahwasanya apapun yang kita amalkan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Ya, coba perhatikan dalam Surat Ali Imran ayat 171. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya amalan hati bisa kita push dorong sehingga mudah menolong orang lain dengan cara meyakini bahwa uang yang kita sedekahkan untuk orang lain, uang yang kita hutangkan orang lain tidak disia-siakan Allah. Dan itulah sebenarnya hakikat harta kita. Semoga hati kita semakin terbuka, semakin bersih untuk menjadi orang yang terbaik bagi orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah khairan kepada ibu yang bertanya dari Kampar Dan insyaallah pekan depan saya akan ke sana bertemu dengan kaum muslim di Kampar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui baik-baik, perhatikan baik-baik bahwa seorang dapat musibah, sedih, maka itu sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Makanya Rasul SAW bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal ayna latadma' wa inna bifiraqika ya ibrahimul mahzunun." wala naqulu illa ma rabbuna artinya sesungguhnya hati sedih tatkala dapat musibah mata berlinang air mata tatkala mendapatkan musibah dan sesungguhnya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim anak beliau yang berumur hanya 16 bulan meninggal setelah satu tahun empat bulan benar-benar sedih itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal benar-benar sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pesan saya kepada ibu yang bertanya bahwa sedih boleh, sedih dengan musibah yang didapatkan itu boleh. Tetapi jadilah seorang yang mendapatkan musibah sebagai seorang yang bersabar. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan إنَّا wa وَإِنَّا إِلَيْهِ rajiun maka ucapkanlah itu. Ini satu. Saya ucapkan, bersedih tidak mengapa, tetapi bersabarlah. Yang kedua, untuk perkara menangis. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat yang diantaranya keluarga Ja'far bin Abi Talib. Tatkala menangis sesudah tiga hari, maka beliau mengatakan la buka abad dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tangisan setelah tiga hari. Maka lebih baik ibu ridha sabar menerima eh, apa apa bedanya sabar dengan ridho Saya katakan gini, sabar itu menahan, menahan diri, Lisan, menahan air mata, menahan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sabar. Lebih tingkatan dari sabar itu rival, yaitu menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Maka saya katakan, Ibu, lebih baik Ibu berdoa kepada Allah untuk anak tersebut agar nanti kalau anak tersebut bisa menjadi bekal bagi orang tuanya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia Semoga ibu diberikan keturunan yang saleh Dan pengganti yang merupakan kurratu ain dari anak tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Naam alam Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan kepada penanya dari Nusa Tenggara dan semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka jawabannya tidak benar kalau dikatakan semua agama sama dengan alasan bahwa semua yang memiliki atau yang beragama memiliki hati yang bersih karena puncak dari hati yang bersih adalah tauhidullah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak di ibadah, itu puncak hati yang bersih. Makanya kita sebutkan tadi kan bahwa amalan lahiriah tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Dan itu puncak dari amalan hati, yaitu tauhidullah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Memurnikan ibadah dalam segala macam jenis ibadahnya. Baik qawliyan, fa'liyan. Baik ucapan ataupun perbuatan hanya untuk Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Maka tetap kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini membantah pemikiran-pemikiran liberalisme yaitu innadina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa man yabtaghi ghairal diinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama, selain Islam sebagai agama, sebagai amalannya maka tidak akan diterima amalannya. Dan dia di akhirnya termasuk orang-orang yang rugi. Uh, mohon maaf. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Akhi Firlah, fawaz Ya, uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhir uh, pengajian kita kali ini hanya saya hanya akan mengulang perkataan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah taala, 'Amalul Qulub a'zamu min amalil Jawarih. Amalan-amalan hati lebih agung dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Oleh karenanya, perhatikanlah hati Anda dengan hati yang diperhatikan, maka amalan-amalan lahiriah pun akan memancar dari hati tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.